Teman-teman, perkenalkan namaku Muhammad Febrin Tuantiaya. Aku dilahirkan di Malang pada tanggal 21 Februari 1998. Di usiaku ini yang masih 12 tahun ini, aku telah memiliki prestasi dalam bidang olahraga balap sepeda. Kali ini aku akan bercerita pada kalian semua mengenai prestasi yang kuraih dengan penuh perjuangan. Kalian dengarkan ceritaku ini ya. Malam ini masih pukul 7 dan kurang lebih 30 menit aku telah menggunakan waktuku untuk belajar. Kemarin paman datang, pamanku dari desa dibawakannya. Tidak hanya berlatih balap sepeda saja, belajar di rumah dan mengerjakan tugas seperti ini juga merupakan kewajibanku sebagai pelajar. Tugas yang kukerjakan tidaklah mudah, cukup menguras otakku untuk berpikir dan terus berusaha memecahkan persoalan ini. Memang terkadang kesulitan belajar ku jumpai, namun aku mencoba mengerjakan tugas ini dengan percaya diri. Bagiku, tidak ada yang sulit jika kita mau berusaha. Malam semakin larut dan aku kembali menata buku pelajaran yang akan kubawa esok hari. Adik anak Febrin maksudnya, kalau di rumah itu nggak ada kelebihan, juga nggak ada kekurangan, biasa-biasa saja. Sebagai anak normal dia senang bermain, terus ya sering bertengkar sama adiknya, sama ibunya, juga sama ayahnya. Kalau ditekuni olahraga di balap sepeda, memang Febrin masih sangat dini sekali. Karena sebelumnya dia di sepak bola. Cuma di sepak bola karena prestasi kurang didapat, jadi saya alihkan ke cabang balap sepeda. Kemudian di balap sepeda sendiri, Febrin dapat cepat menyesuaikan hingga ia juga dapat memperoleh nomor di dalam beberapa kejuaraan.
Untuk Pebin di cabang balap sepeda ini, saya sebagai orang tua juga sekaligus sebagai pelatih ingin di kemudian hari nanti Pebin menjadi atlet di cabang balap sepeda. Artinya nanti dia bisa, saya harapkan bisa mewakili minimal Kota Malang di event Jawa Timur dan mewakili Jawa Timur di event nasional. Teman-teman, aku adalah anak pertama dari dua bersaudaraku. Di rumah aku dikenal sebagai anak mandiri dan bertanggung jawab. Hari ini, aku akan memulai kegiatan belajar di sekolah dengan rasa percaya diri dan tentunya dengan harapan agar mendapat ilmu yang berguna untuk masa depanku. Tepat pukul 6:30, aku berangkat sekolah. Waalaikumsalam. Harapan saya untuk Pebrin di dunia olahraga, khususnya di cabang balap sepeda, saya berharap nanti dia dapat memperoleh hasil yang baik atau hasil yang maksimal dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang akan ia hadapi di kelak nanti. Pesan-pesan saya untuk Pebrin terutama tetap di sisi sekolah, yaitu rajin belajar meskipun sedikit terganggu di dalam olahraga, cuma tetap nomor satu pendidikan. Terus kedua olahraga, jadi meskipun pendidikan itu pun di nomor satu kan karena sering terganggu oleh olahraga, jadi olahraganya itu saya harapkan juga bisa menutupi kekurangan di pendidikan. Jadi saya harapkan di balap sepeda nanti dia juga dapat berhasil dengan baik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat dalam menempuh pendidikan di sekolah. Aku senantiasa menata hati dan mengayuh harapan untuk keberhasilan pendidikanku. Saya guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala prestasi secara olahraga telah berhasil kugapai. Aku juga ingin menggapai prestasi di sekolah untuk cita-cita yang telah menanti di depanku. Teman-teman, ini adalah kelasku, kelas 7I. Dan kali ini pelajaranku ialah matematika. Matematika bukanlah pelajaran favoritku, teman-teman. Karena rumusnya susah ku mengerti. Tapi sedikit demi sedikit aku berusaha untuk memahami setiap rumus ataupun materi yang diberikan. Aku yakin jika aku berprestasi di bidang olahraga balap sepeda, pasti aku juga akan bisa berprestasi dalam pelajaran. Tentunya harus giat berlatih dan belajar, teman.
Terima kasih, Mbak. Muhammad Febri Twenty Aya itu di kelas kami, kelas 7I, masuk ke kelas SMP 10 Malang ini lewat jalur prestasi non-akademis. Artinya, beberapa anak yang memiliki talenta yang lebih baik di bidang olahraga, seperti Muhammad Febri ini ada pada bidang olahraga balap sepeda. Jadi sangat-sangat memiliki bakat yang luar biasa menurut kami. Oleh karenanya, anak ini kita rekrut, kita terima lewat jalur prestasi, lewat PSB online, tahun pelajaran 2010-2011. Selama ini kalau menurut pengamatan kami, anak ini cukup bisa bergaul dengan sesama temannya, dalam artian bisa berkomunikasi dengan baik sesama teman, dengan bapak ibu guru juga demikian. Belajar memang sudah menjadi bekal prestasiku. Karena dengan belajar, suatu saat aku bisa mencapai harapan dan cita-cita. Teman-teman, aku ingin sekali dapat melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan terus belajar dan berprestasi, aku berhasil mewujudkannya. Dikerjakan kelompok, yaitu nomor 1 sampai 5. Bagian kelompok yang paling atas, yaitu kelompok A, 1 sampai 5 dikerjakan di Rajin dan percaya diri merupakan semangat dalam menjalani setiap kegiatanku, serta hidup dengan apa adanya membuatku menyadari akan arti kehidupan yang harus terus disyukuri. Jadi keinginan kami ya, Febri ini akademisnya juga bagus, non-akademisnya juga bagus, lebih-lebih nanti harapannya setelah di SMP 10, bukan hanya juara dua, Mbak. Kami ingin anak ini menjadi juara pertama, baik di Kota Malang maupun di kota-kota yang lainnya. Syukur-syukur bisa di tingkat nasional. Pesan kami untuk anak kami, Febrin, harapannya silakan kamu berprestasi sebaik mungkin, tetapi jangan lupa meninggalkan sekolah. Silakan, enggak masalah. Kami akan memberikan mendukung, memberikan kesempatan seluas-luasnya, karena di balap sepeda ini kerjakan sebaik mungkin, kerja keras, tapi jangan lupa belajar di rumah sebagaimana anak-anak yang lain. 1 sampai 5 untuk kelompok yang A dan B, 1 sampai ini ada kelompok A 1 sampai 5 belajar. Aku yakin dengan segala dukungan dari guru, teman-teman, dan orang tuaku, suatu saat aku dapat memberikan yang terbaik tentunya untuk kemenangan dan kemajuan prestasiku. Sekarang, aku harus terus belajar dan tetap mencetak prestasi. Yang pasti aku harus dapat membahagiakan ayah, ibu, serta keluargaku. Matahari semakin tinggi di ujung langit, namun semangatku untuk mengayuh keinginan agar terus berkarya selalu mengiringi di setiap perjalanan yang kulewati. Teman-teman, sore ini aku akan kembali mengikuti latihan balap sepeda.
tidak ada persiapan khusus yang kulakukan. Hanya mempersiapkan mental yang baik sebelum menghadapi latihan. Awal menggeluti olahraga balap sepeda, dikarenakan ayahku juga adalah seorang atlet balap sepeda, sehingga aku pun mengikuti jejak ayah. Setelah semuanya siap, aku segera menuju tempat latihan. Teman-teman, awal mengikuti latihan ini seperti berat sekali karena membutuhkan fisik yang terlatih. Aku sempat merasa terpaksa dalam berlatih. Seiring bergantinya hari, aku makin menikmati latihan ini. Terbukti dengan beberapa kemenangan yang telah kuraih, di antaranya juara 3 kriterium untuk tingkat nasional di Balai Kota Malang dan juara ketiga kejurnas WME. Perlu diketahui untuk anak Pebin latihan di sini sejak kelas 6 SD. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun. Dia cukup senang di latihan di balap sepeda ini karena teman yang sebayanya cukup banyak. Jadi itu merupakan modal untuk penyemangat anaknya. Secara teknis memang Pebin itu juga anak piwi, juga artinya pemula. Cuma dia mempunyai kemampuan power yang cukup tinggi, jadi dia bisa lebih cepat menyesuaikan di sepeda. Aku menyadari jika dalam berlatih aku masih kurang disiplin diri. Hal ini yang menjadi acuan semangat untuk terus melatih diri sehingga makin menambah sikap disiplin pada diriku. Sudah menjadi keinginanku untuk terus menekuni balap sepeda sampai aku dapat menjadi atlet di tingkat nasional, bahkan tak menutup kemungkinan menjadi atlet yang akan mewakili Indonesia. Sebuah kepuasan tersendiri bukan meraih kemenangan yang gemilang dengan hasil kerja keras sendiri. Jika ingin berhasil, kalian juga harus seperti itu, teman-teman. Jadi keinginan saya sebagai pelatih untuk Pebin di kemudian hari, saya harapkan dia dapat lebih giat berlatih karena tantangan ke depan itu semakin berat, juga lawan-lawannya juga nanti semakin tandingnya di luar Jatim nanti semakin banyak. Jadi saya harapkan latihan jangan bosan gitu, Pak. Untuk pesan yang ingin di samping latihan yang cukup, jangan lupa meninggalkan sekolah karena itu memang modal kita nanti di masa depan. Jadi sekolah jangan sampai tertinggal, meskipun di balap sepeda sendiri itu sangat sangat mempengaruhi di dunia pendidikan. Karena kecapean itu anak pulang langsung tidur itu merupakan kesalahan yang sangat harus dibenahi.
Jatuh dari sepeda dalam berarti sering sekali ku alami. Namun aku bersyukur aku tidak mengalami cedera. Justru dari kegagalan itulah yang menjadi semangatku untuk kembali bangkit dan mengejar lawan-lawanku. Aku harus memacu semangat dan mental berlatih lebih maksimal lagi agar dapat mengalahkan setiap peserta di kejuaraan yang aku ikuti. Kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan juga menjadi bagian dalam pertandingan balap sepeda, sehingga aku akan terus memperbaiki segala kekuranganku. Biarlah prestasi yang telah kuraih ini menjadi modal untuk dapat mengukir keberhasilan di ajang yang lebih tinggi dan tentunya dengan membawa kemenangan yang dapat membanggakan setiap orang yang selalu mendukungku. Teman-teman, itulah ceritaku mengenai prestasi dan kemenanganku. Aku jadi memahami bahwa dengan disiplin diri yang tinggi akan menjadi faktor penentu keberhasilan prestasi yang terus akan kuraih bersama harapan dan cita-citaku. Sekian dulu ya ceritaku. Aku pasti bisa. Aku bisa.